Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat pagi. Okey. Kita mengam-mengam sikit angkat barang. Okey. Pagi ni geng, sahabat-sahabat semua. Dah lepas 4-5 hari aku turun dengan Y tu. Aku tak ada nak pergi tengok. Takut ada umpan kat tajuk ke apa. Hari surut geng. Lepas tu tak ada hujan dah. Hari tu air parah tu. Parah kayu tu. Pagi ni dah surut lah. Aku nak pergi ambil jaring aku dengan potong lah balok yang ngacau tu kalau boleh lah. Kalau boleh potong. Bawa jenso ni. Tak tahulah boleh potong ke tak. Dengan nak ambil jaring tu. Jaring tu teruk. Kalau sempat aku menjala lagi. Aku dah bawa jala. Kalau sempat lah. Kalau tak, tengok lah aktiviti apa yang boleh buat. Jom geng. Hari ni santai-santai. Let's go geng. Tu pot depan pekalan lawa tu kalau letak jaring tu. Ini jaring lentang ni geng. Kalau air surut macam ni. Hari tu aku turun dengan orang aku lentang sehutan. Sekali petang tu teruk hujan. Habis. Tengoklah kalau ada tajuk-tajuk kena lagi ikan ke. Ada rezeki lagi ke. Mana tahu eh. Jom. Air surut geng. Surut betul. Jalan-jalan geng. Hari ni bawa engine 5 eh. Ni jaring ke. Nak kena ambil. Elok lagi duduk sini. Tu ada biawak. Aku ada ikan tu. Kena kayu geng. Kena kayu. Jaring. Resih je. Macam ada ikan je kena 2-3 hari ni. Kita kata kau balik kan baru kita ambil jari. Harap tak pecah mak. Tak pecah teruk lah. Ni batang melintang ni geng. Ini lah nak cuba kerat kan. Boleh kerat ke tak. Tu ujung tu dengan ni sikit. Tengok boleh kerat tak. Sorang-sorang. Okey. Kita naik atas lagi tengok tajuk kot ada kena. Rasa tak ada lah ni. Cuba je lah. Pergi tengok. Payuh. Payah nak berbuat kerja. Ada satu geng. Patah dah. Mungkin tarik tak gorgon. Tengok. Kalau tinggal geng. Ada umpan punya. Sudah patah tajuknya. Kayaknya tak ada lah ni. Lepas. Terlepas bau. Dia bergulung. Alhamdulillah. Ikan tu dia mulut dia rebes sikit je lah. Nanti dia makan balik. Aku turun menajur mula-mula dengan awal itu air macam ni lah kan. Memang tak boleh laju langsung. Kali hujan petang tu terus naik. Hujan rezeki tapi jaring lah satu tak boleh angkat. Ini bot tak lepas ni geng naik ni. Kalau seorang kena berdua kalau boleh lepas. Tebo jala dulu lah sebelum kita kacau gorgon lepas ni. Nak tahu ada sebarau ke gorgon ke. Baru ni tak ada dengan weh. Air besar.
Lalu ada depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap tu. Dekat. Rasa dentum-dentum tak ada. Rasa air ada. Oh, ada. Ada, geng. Ada, geregu-geregu-geregu. Geregu-geregu. Jangan terlepas dah. Dah. Terbelik jala. Allah, keluar, geng. Sayang. Rasa dum-dum-dum-dum. Hai. Locut pula. Jalan dia terangkat. Lepas. Nah, hari ke mana tahu dah. Yang dekat bawah ni. Sayang. Macam nak bagi rezeki dah. Kali locut pula. Oh, terlebih. Bawah tu ada kayu. Ada. Tadi ada. Tum, tum, tum. Oi, ada tu. Apa tu? Ha tu. Ni dia ke? Lucut tadi. Ha, kena rak hitam. Ambil dulu. Seki. Oh. Kena rak hitam. Boleh lah. Lepas dah pada jerang tadi. Boleh aku naik slow-slow. Susah kan. Air surut sangat. Tak tahu sampai mana je aku rawa ni kah. Nampak gaya air surut sangat. Payuh. Payuh nak gerak. Okay geng. Sampai sini je lah. Tengok pasir je. Surut dah ni pot. Melentang ni. Rasa sampai pokok besar ni je lah tengok. Lepas tu kita turun lah. Tak ada ni, tak ada. Air pun payah nak naik. Air surut sangat. Bahaya, bahaya. Tekor tadi je pun kalau lucut. Lain ni tak ada, tak ada. Okey lah, kita turun lagi. Jom, turun jerang balik kan. Turun jerang balik. Batu banyak kan, batu banyak. Bersekor je gorgon hari ni, sini. Ok geng, orang nak tengok aku kerek kan. Bukannya mudah kan. Ok, tahu lah, saya tengok. Nampak tak? Jom eh. Baik. Oh.
Siap geng. Panas berasap tinggi. Okey geng, habis belah sini. Ha ni kira okey ni, kalau air surut pun boleh lalu lah. Tapi aku tak boleh buang kayu ni geng, sebab jaring aku satu melintang kat bawah. Ha buat yang ni je lah. Yang tu tak tahu lah larat ke tak. Kalau larat kerat dua tu. Kalau tak larat biar je lah. Takut siapa kena jaring bawah. Okey geng. Allah, kotor sikit kamera. Tak maaf lah. Nampak ke tak nampak tadi, baru perasan kamera kotor sikit. Okey geng, itu je. Kita nak pergi tengok jaring. Kalau ada rezeki ada lah. Kalau tak ada, kita tunggu kat penggalan je lah. Aku nak save bateri sikit. Ha, baru siap. Putus. Masa tak ada geng. Bukan tak boleh buat. Masa tu tak ada. Okey geng. Sampai dah kat jaring. Aku tak record lah. Tapi aku letak lah kat kepala kamera ni. Kalau ada ikan kan, aku update lah. Kalau tak ada, kita tunggu kat penggalan je lah. Okey. Kita tengok je lah. Kalau ada hasil. Okey geng, ingat tak nak buat video dah. Jaring aku gabok tengah ni geng. Ha, mujur ada seko. Belah sana jaring cantik. Rupanya pecah tengah ni. Jadi ikan tak langgar lah ujung. Ujung ni je ada seko. Seko je kot. Tak tahulah jaring tak angkat lagi. Ha ni ha, ada seko. Nak pokok ikan dulu. Tak tahulah ikan datang dari belah mana. Ha, pecah. Gabok tengah ni. Tak tahulah boleh bela tak. Macam boleh bela lagi sebab jaring ni jaring baru. Jaring kasar. Kalau aku boleh jahit pun jahit lah nanti. Ada seko. Sebelah sana cantik. Jaring tu duduk. Bersih. Tengok tengah ni pecah. Makan modeh. Ha, aku pasang awan tu macam ni air dia. Sekali hujan sikit eh. Pih. Ini tak apalah. Ada upah lampau. Nak buka dulu geng. Macam mana dia duduk ni. Nampak lah. Dia nak boleh kena juga. Dah 4 hari dah. 4 hari 5 hari kot. Haa, dapat juga dah seko. Tak sia-sia buat guni. Okey. Okey geng. Haa, agak kepenatan sikit. Okey, jaring ni pun aku dah angkat. Jaring aku pecah dua tempat besar kan. Dalam dua tiga depa lah. Pecah. Ha, tak tahulah boleh baiki tak. Hasil ada kan. Ha, jaring ada kena seko. Jaring seko, jala dua ekor. Ha. Korgon saya buat goreng belada. Ni kelemeng seko. Okay, kawan. Tak letak lah kat mata tajuh. Kita bukan nak turun lagi. Okey, okay. Ini sajalah perkongsian aku untuk kali ni. Aku tebang mana halangan yang ada. Kerat-kerat halangan yang ada. Dengan tengok jaring yang tinggal baru ni dengan wai. Ada juga lasih. Harap terhibur lah. Itu je ada konten untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Nanti kalau aku turun sungai lagi nanti, aku update. Okay. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum.